Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Saat ini saya ada di Terminal T1, teman-teman, di pukul 7.50, teman-teman, pagi di hari Ahad. Akhir week kedua, teman-teman, di bulan Oktober 2024, teman-teman, tanggal 20. Saat ini kondisinya cukup lumayan, teman-teman. Aktivitas orang calon penumpang yang akan berangkat ini di depan gate 1B, teman-teman. Di atas itu ada display pesawat yang akan berangkat, flight dan destinasi tujuannya. Ini kebetulan ada calon penumpang yang akan studi eksekusi, teman-teman, sepertinya ini. Terserah mau ke Korea sepertinya, teman-teman. Nah, kalau mau masuk, teman-teman, itu apa namanya, harus menyiapkan tiketnya ya, teman-teman, meskipun online. Nah, itu ada penjaga untuk menyiapkan HP-nya, tiketnya. Oke, silakan masuk kalau sesuai dengan tiket atau tiket untuk masuk. Dan ini selasarnya, lorongnya dari 1C sampai ke sana, teman-teman. Untuk kedatangannya ada di sisi baliknya, teman-teman. Ada di sisi sebelah sana ya, teman-teman, ya, kedatangan. Yang banyak ke sana. Kita ke sana aja, teman-teman. Nah, sekarang kita ada di posisi di drop off di 1C, teman-teman. Posisinya ada piramid, teman-teman. Ini 1C. Di 1C itu ada Lion Air dan Batik Air. Selamat calon penumpangnya untuk masuk lewat gate 1C dan masuknya lewat ke situ, teman-teman. Nanti ada pemeriksaan tiket. Ya, boleh masuk, dan ini lebih ramai karena yang tadi itu 1B agak sepi. Untuk calon yang masih belum ingin masuk, bisa turun dulu di selasar sini, teman-teman. Banyak kursi-kursi yang untuk menunggu atau untuk pengantar juga bisa sampai sini. Nah, itu pengecekan seperti itu, teman-teman. Biasanya kalau antrian panjang itu sampai mengular mutar. Ini kan masih satu baris, masih bisa. Nah, ini calon penumpang juga, teman-teman. Rombongan sepertinya ini, teman-teman. Ya, semoga yang calon penumpang yang berangkat diminta dilancarkan dalam perjalanannya. Dan jangan lupa, teman-teman, untuk naik kendaraan. Subhanallah, astagfirullah, ada wa maqunal motor ini. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa untuk naik kendaraan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, kita sekarang melihat situasi di area parkirnya di hari weekend ini, teman-teman. Untuk kedatangan pesawat dari sana ya, teman-teman, ya. Ini ada bis pariwisata yang mungkin tadi itu menurunkan penumpang yang banyak tadi. Oke, kita sekarang menyeberang. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah ada di area parkiran, teman-teman. Dan ini area parkiran di depan 1C, teman-teman. Sebenarnya hari weekend ini banyak mobil yang parkirnya lebih banyak, teman-teman, dari hari biasa, teman-teman. Dan itu area drop off di keberangkatan domestik 1C, teman-teman. Seperti ini sekarang kondisinya di pukul 7.59. Dan untuk drop off ini maksimal 3 menit ya, teman-teman, agar tidak terjadi penumpukan. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat area sini yang mepet ke sini itu lebih banyak ya, teman-teman. Jadi biasanya kalau sebelum weekend itu enggak seberapa ramai di sini. Yang ramai di 1A sana parkirannya. Oke, kita sekarang ke kendaraan kita lihat, habis itu kita muter ke arah setiap
koridor lobby ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita sekarang di area parkir di depan lobby keberangkatan di 1B teman-teman. Ini meskipun logang tapi masih lebih banyak kendaraan yang parkir teman-teman daripada di hari weekend seperti ini nih. Oke, kita sekarang muteri ke 1A, lihat gitu situasi di keberangkatan 1A teman-teman. Sebelah kanan ini poolnya dari Bluebird, terus Golden Bird. Ini juga ada parkir area mobil. Kita sekarang akan ke arah ini situasi di 1A ya teman-teman. Ya, ini adalah koridor di 1A teman-teman, keberangkatan domestik 1A. Tidak seberapa ramai teman-teman. Biasanya calon pemberangkatan umroh itu lewat sini. Nah, itu kelihatan itu ada yang calon melakukan umroh itu yang bapak batik hijau seragam, pakaian kopiah, yang ibu-ibunya kudung kuning tadi itu kelihatan ya teman-teman. Untuk masuk sebelah kiri kita ini, setelah zebra cross sisi kiri itu ada untuk masuk gate 1A. Oke, kita keluar dari lobi 1A, kita lihat di 1B yang tadi kita lewatin tadi teman-teman. Nah, ini 1B teman-teman. Tidak seberapa ramai ya teman-teman, tapi lebih ramai daripada tidak weekend. Ini yang sekarang 1B. Jadi penurunan penumpang di sini ya teman-teman, kalau dia tidak jalan jauh, penurunan tas, habis itu kita bisa putar ke arah parkiran. Oh, ini dari UNESA ya teman-teman, bis UNESA. Ini mau kemana ini ya teman-teman? Mungkin mau ada lomba ya teman-teman, jadi salah satu juaranya, insya Allah amin. Nah, untuk kedatangan teman-teman, ini ada kedatangan 1 dan 2. Kedatangan 1 di sini ya teman-teman. Jadi weekend ini di pukul 8 pagi tidak seberapa ramai ya teman-teman untuk kedatangan. Atau mungkin juga PEPA belum pesawat belum waktunya belum ada yang mendarat. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan fasilitas bis Damri luar, bisa di sebelah kiri kita teman-teman, di samping Family Mart sebelah kiri itu. Nah, itu ada bis, dua bis standby. Ini ada Gojek. Jadi di situ juga ada booth untuk instan Gojek bandara ya teman-teman. Itu tadi ada petugasnya ya. Jadi kalau mau menggunakan tas Gojek yang bandara, naik dari situ ada booth-nya sebelum di Damri itu sepertinya. Oke teman-teman, kita akan keluar. Sebelum 1 jam kita keluar, masih tiketnya tarifnya 10.000 teman-teman. Sudah 4. Oke teman-teman, demikian info sekilasnya di hari ini, situasi dari 1 Juanda di pagi hari pukul 8 pagi. Mohon maaf jika kata ucapan tayang dan kata yang salah. Dukung terus channel ini dengan klik like dan subscribe-nya, serta tetaplah selalu. Silakan tempel kartu uang elektronik.
silakan tempel kartu. Oh, terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan. Aja 10.000. Oke, teman-teman, selalu bersyukur apapun kondisi yang kita dapat hari ini. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.